Pemirsa, meski pengawasannya dinilai ketat, namun sindikat narkoba masih berani menyelundupkan barang haram tersebut melalui bandara. Hal ini tak terlepas dari menggiurkannya aliran uang dalam bisnis narkoba yang terkadang ikut menyeret oknum aparat negara. Sindikat narkoba ternyata masih berani menyelundupkan barang haram melalui Bandara Internasional Supadio Pontianak, seperti kasus yang terungkap pada Selasa tadi. Fenomena ini mendapat sorotan mantan Kepala BNN Kota Pontianak, AKBP Purnawirawan Andi Harun. Ditemui Selasa 30 Mei 2023 di Posko Perubahan Kota Pontianak. Dirinya menilai hal permasalahan ini tidak terlepas dari menggiurkannya aliran uang dalam bisnis narkoba yang terkadang ikut menyeret oknum aparat negara. Kok kenapa bisa ada yang lolos dan begitu ketat? Ya, nah inilah namanya yang pertama kurang pengawasan. Nah, yang kedua ya, para petugas ada yang tidak paham tentang barang ini. Dan yang ketiga, perlu saya jelaskan, ada oknum-oknum tertentu yang masih bermain tentang barang haram ini. Kenapa? Bahwa barang ini adalah sangat menggiurkan masalah material. Deli Potipi memberitakan.